Tahun TNI ke-70 tanggal 5 Oktober 2015 Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten terkesan spektakuler. Selain penampilan parade dan defile oleh ribuan prajurit dan PNS TNI, ulang tahun kali ini juga dimeriahkan dengan demonstrasi operasi udara gabungan OPSUDGA dalam bentuk operasi serang udara strategis OPSUDGA. Sebagai salah satu operasi udara, memiliki TNI Angkatan Udara demonstrasi OSUS oleh pesawat-pesawat tempur TNI Angkatan Udara pada peringatan HUT TNI dapat dikatakan sebagai sebuah fenomena menarik. Selama ini demonstrasi OSUS TNI Angkatan Udara dengan menggunakan peluru dan bom tajam hanya dapat disaksikan pada ajang manuver lapangan latihan puncak TNI Angkatan Udara Angkasa Yuda. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau demonstrasi pesawat-pesawat tempur TNI Angkatan Udara kali ini telah menyedot perhatian ribuan pengunjung yang menyaksikan langsung HUT TNI ke-70, termasuk Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Demonstrasi OSUS dilaksanakan oleh 20 pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis F-16 Fighting Falcon, T-50I Golden Eagle, dan Sukhoi Su-27-30. Komposisi OSUS terdiri dari 3 kelompok yaitu Sweeper, Striker, dan Escort. Bertindak sebagai kelompok Sweeper adalah 2 pesawat F-16 Fighting Falcon dan 2 Sukhoi Su-27-30. Kelompok ini berada pada depan dengan misi menghancurkan seluruh kekuatan udara lawan yang akan mengganggu misi OSUS. Untuk Striker diperankan oleh 4 pesawat F-16 Fighting Falcon, 4 pesawat T-50 dan 4 pesawat Sukhoi Su-27-30. Kelompok ini bergerak di belakang Sweeper dengan misi menghancurkan sasaran atau target musuh yang ada di darat atau permukaan laut. Selanjutnya, kelompok Escort diperankan oleh 2 pesawat F-16 Fighting Falcon dan 2 pesawat Sukhoi Su-27-30. Kelompok ini bergerak di belakang Sweeper dengan tugas memberikan perlindungan udara terhadap Sweeper yang sedang melaksanakan misi penghancuran musuh. Sepanjang 400 bom dan ribuan butir peluru telah dimuntahkan pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara dalam demonstrasi OSUS. Pesawat tempur Angkatan Udara mulai melakukan aksi bombardir terhadap sasaran musuh di laut.
dan 2 pesawat Sukhoi Su-30. Ada yang menyimulasikan seolah pesawat eskort sedang menghambat kekuatan udara musuh yang akan menyerang Golden Striker yang sedang melaksanakan misi C-130 Hercules mendukung pelaksanaan operasi laut gabungan OPSLA-GA. Pesawat C-130 Hercules dan ketinggian 3.000 feet menerjunkan 24 pasukan khusus TNI Angkatan Laut melalui penerjunan Pramuda. Setelah itu disusul satu pesawat CN-295 mendukung penerjunan Freefall atau terjun tempur sebanyak 25 pasukan Kopaska TNI Angkatan Laut berkualifikasi pelaut intai amfibi atau TIVIP diterjunkan dari ketinggian 5.000 feet. Selama berlangsungnya penerjunan tersebut, dua pesawat tempur F-16 Fighting Falcon melaksanakan misi air cover, pengamanan, dan pengawalan. Demonstrasi udara berikutnya adalah flypass atau terbang lintas. Pesawat-pesawat Tentara Nasional Indonesia. Lebih kurang 7 menit, pesawat-pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara secara berturut-turut melakukan demo terbang lintas. Pada tahun depan, penegakan oleh satu flight pesawat-pesawat TNI Angkatan Darat atau 24 pesawat dari jenis helikopter MI-17-35, Bell-205, 412, Volvo, dan Fennec. Di belakangnya menyusul 3 flight pesawat-pesawat TNI Angkatan Laut, terdiri dari 1 flight Bonanza, 1 flight Kasa, dan 1 flight CN-235. Pada formasi terakhir, terdapat 7 flight pesawat TNI Angkatan Udara, berjumlah 85 pesawat. Masing-masing adalah 1 flight helikopter Kolibri dan NAS-332 SA-330, 1 flight pesawat Latih Group G-120TP, 1 flight pesawat CN-235, CN-295, 1 flight pesawat tempur ringan Super Tucano, 1 flight pesawat C-130 Hercules, 1 flight pesawat intai Boeing 737 dan 1 flight pesawat tempur T-50I Golden Eagle, Hawk 100-200, F-16 Fighting Falcon, dan Sukhoi Su-27-30. Demo udara berikutnya adalah display oleh tim aerobatik TNI Angkatan Udara, Jupiter Aerobatic Team. 6 pesawat latih jenis KAI-T1 Wongbi akan menyuguhkan tarian udara. Ada 11 jenis manuver yang ditampilkan JAT, yaitu Jupiter Roll, Recon, Tango to Diamond, Mirar, Skrura, Hertz, Rollside, Solopin, Five Card Loop,
Jupiter Rock Band. Loops and Bomba. Selesai penampilan Jupiter Aerobatic Team, disusul dengan demo Heli Attack. Selama 1 menit, 2 helikopter TNI Angkatan Darat jenis Bolko dan 4 helikopter Mi-17 melaksanakan demo berupa peroketan atau roketing, dan pada bagian akhir demo udara dipungkasi dengan aksi 5 pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis Sukhoi Su-27-30 melaksanakan closing pass selama kurang lebih 1 menit. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia.